Seekor ular piton ditangkap warga di Padang, Sumatera Barat. Ular sepanjang 3 meter ini diketahui keberadaannya karena memangsa seekor kucing. Seperti inilah kehebohan warga saat petugas pemadam kebakaran menangkap ular yang bersembunyi di akar pohon di Padang, Sumatera Barat. Saat ditarik, petugas menemukan ular piton sepanjang 3 meter. Proses evakuasi ular cukup memakan waktu karena petugas harus memotong akar dengan gergaji. Keberadaan ular diketahui setelah memangsa kucing milik warga. Langsung masuk lubang dan bertahan di lubang itu dan warga sempat memegang ekornya. Namun karena di pemukiman, warga panik dan dilaporkan ke damkar. Nah, setelah itu kita gerakan personil. Ular ini akan diserahkan ke BKSDA untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.